mudah-mudahan selawat dan salam kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, aku akan menjawabnya dan membalasnya, kata baginda Rasulullah SAW. Bermakna Nabi juga akan doakan kita, dan doa Nabi pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Apatah lagi janji dengan selawat kepada Rasulullah itu. Sekali selawat, 10 selawat Allah kepada kita. Atau dengan maksud 10 rahmat Allah SWT kepada kita, 10 keampunan Allah kepada kita, 10 darjat dinaikkan oleh Allah SWT. Alangkah beruntungnya orang-orang yang memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Apatah lagi pada hari Jumaat ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka syukurlah kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan daripada awal tadi yang kita laksanakan. Tidak lain semuanya amalan untuk taqarrub ila Allah, iaitu amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana hamba yang dekat kepada Allah, maka dekatlah dia dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Maka mereka, hamba seperti ini adalah hamba yang dikasihi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua adalah merupakan hamba yang dikasihi oleh Allah SWT, dan orang-orang tua kita dan orang yang mendahului kita daripada orang-orang yang mulia juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan semua itu kita dikumpulkan bersama-sama nanti insyaAllah dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin ya rabbal alamin. Ya Rabbas Samaa.